Nabi ajak kita masa tidur apa dia? Hembus tangan. Lepas tu buat apa? Baca qul wallah al-falaq an-nas. Baca 3 kali. Lepas tu sapu ke semua badan. Hadis ni muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim. Nabi suruh buat. Kita belum selesai lagi. Apa Nabi suruh kita buat? Nabi kata, hadis ni hadis muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Daripada Abu Hurairah. Siapa yang baca ayatul kursi ketika dia tidur, dia tidak akan diganggu oleh syaitan sampai subuh esok. Tak selesai lagi. Hadis Ali bin Abi Talib juga hadis yang sahih. Nabi kata nak tidur, bacalah. Ini Allahu Akbar. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Jadi kita duduk wirid lepas sembahyang dengan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar. Nabi suruh baca. Nabi suruh buat. Nabi kata, siapa yang baca benda ni, Nabi kata kepada Ali, Nabi kata siapa yang baca benda ni, besok dia bangkit pagi, dia lebih baik daripada orang yang ada khadam. Allah akan bagi segar pada dia, lebih baik daripada orang yang ada khadam. Kita tak selesai lagi. Doa tidur, Nabi suruh baca. Bismika Allahumma amut wa ahya. Kita tak baca lagi. Dan doa tidur ni bukan satu. Ada 5-6 riwayat doa tidur. Ada. Daripada Ummul Mu'minin Habsah radhiyallahu anha, binti Umar Al-Khattab. Cerita kata, Nabi sebut dengan lisan Nabi, siapa-siapa yang nak tidur, Nabi kata, miringlah ke sebelah kanan. Nabi sebut, siapa-siapa nak tidur, miringlah ke sebelah kanan. Nanti kalau Allah cabut roh dia, Allah cabut dengan tenang. Ini semua sunnah ketika tidur. Nabi pesan kepada kita, kalau kita tidur, kita terjaga. Nabi ajak kepada kita. Hadis ni hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad. Kalau kita terjaga, apa kita nak buat? Nabi suruh kita baca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ghafirli. Nabi suruh baca. Nabi kata akan diampun dosa dia. Dan Nabi kata kalaulah dia ni satu orang yang nak berdoa dengan doanya lain, akan diterima doa dia. Kalau dia beruduk, dia pergi sembahyang, Nabi kata diterima pula sembahyang dia. Belum selesai kita buat lagi. Wahai kita tidur ni hari-hari tengah malam. Tiap-tiap malam kita tidur. Tapi sunnah Nabi ni tak habis lagi, ikhwan. Tu tak masuk lagi surah apa yang Nabi suka baca ketika nak tidur. Amana rasulu bima. 2 ayat daripada ayat akhir suratul Baqarah. Nabi kata siapa baca 2 ayat ni, Nabi kata nescaya ayat ini akan menjaga dia sampai ke siang hari.